untuk mencari. Oh, nah, bantu lah, berapa satu juta lu. Apoy tidak berjatuh dijatuhkan. Dan Apoy Apoy tinggal seorang je. Gerakan pasukan dia. Dapat tak disamakan? Dapat ni. Di belakang satu kereta yang telah pun menjadi bunker. Oh, tapi malang sekali. Tak ada pun masak untuk TS. Jadi sedang memegang rakan beliau. Adakah ianya akan selamat atau tidak? Selamat. Dapat angkat satu. Sekarang ini mereka memerlukan lagi masa. Apoy. Dan juga rakan-rakan yang lain. Macam tak ada tempat lain dah untuk bersembunyi. Dengan tadi malangnya bapak diratakan secara langsung oleh MPX. Tapi pada waktu ini serangan balas telah pun dilakukan oleh Team Secret terhadap Sam9. Dulunya ini dikenali sebagai El Clasico. Tapi sekarang ini... Oh, rata Sam9. Dan malangnya Sam9 tak ada yang point. Pulang ke lobby. Walaupun tadi mereka berjaya untuk mendapatkan dua kejatuhan terhadap Team Secret. Dan Team Secret hampir-hampir diratakan dengan Apoy. Ikut dapat tiga kill, geng. Yang sangat tinggi. 1-0. Secret lawan Sam9. 1-0, eh. El Clasico. Tapi inilah dia. Ya, aku kasih. Alright, kita masuk minit yang ke-20 pada ketika ini. Team Secret dengan dua orang player, tidak tiga. Tiga macam penyingkiran untuk mereka. Kita ada 8 tim bersama kita, 24 orang masih lagi hidup dalam permainan kita yang kedua untuk hari ini. Erangel kita yang pertama. Team Secret akan masuk campur dapat mereka sini. Dan RSG mereka akan di sandwich di sebelah utara. Kita juga akan melihatkan tim Terengganu FC juga bersama dengan kita pada waktu ini. Team Secret ada peluang untuk mencuri beberapa kill dekat sini. Tapi Shintoy berjaya dapatkan Voke terlebih dahulu. Jumper menembak, jumper mencuri. Jumper dapat satu. Team Secret top 8. 4 mata penyingkiran dalam tangan. Menyebabkan RSG satu jatuh. Hasil tembakan daripada Aizen. Team Secret sekarang 7 mata penyingkiran. Top 6 untuk mereka. Dengan pembukaan yang dilakukan oleh Jumper. Dan penyelamatan dilakukan oleh Apoy. Tapi sekarang Apoy kena selamatkan dua orang sekali lagi dengan jatuhnya Jumperudin. Trio Distro, Shinzi bergerak ke hadapan sekarang. Menggunakan bagi, drive by lakukan oleh Aizen. Apoy yang merendah tapi mereka turun ke bawah. Kawasan turun terlebih dahulu. Airdrop diambil. Olio mendapatkan Apoy terlebih dahulu. Membunuh secara langsung tidak sempat. Keluarkan grenade tangan, tembakan dilepaskan pada waktu ini. Secret rata-rata. Nombor 6 untuk mereka. 7 mata penyingkiran.